individu-individu yang dikatakan seolah-olah Tuan Haris dan juga Tuan Alif adalah keyboard warrior. Contoh ada yang dikatakan begitu. Ha, ada yang kata macam tu. Orang yang kata aku keyboard warrior ni, aku bukan keyboard warrior saja. Aku mahkamah warrior saja, tahu tak. Scammer ni kalau sebut penipu ringan. Dia ringan. Kena sebut scammer juga. Scammer juga. Dengan izin. Scammer dengan izin. Sebut scammer juga. Let's root for the truth. Assalamualaikum kawan-kawan sekalian. Apa khabar hari ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar jutawan hari ini? Luar biasa baik saudara Haris. Siapa jutawan ni bila masa ni jadi jutawan? Semenjak jadi sifu ni. Tak ada lah tuan-tuan. Takkan tak kaya lagi? Saya belum lagi jutawan. Baru kecil-kecil saja dibuka. Baru kecil-kecil. Baru tu kecil-kecil tu berapa? Kecil tu dalam jumlahnya jumlah. Jumlah ada berapa? Berapa lama? Saiz otak punya kecil lain. Kecilnya beginilah tuan, baru mula 10 bulan. Ini baru start. Terima kasih saya tuan. Baru dia baru start dah kena grill ni. Mampoi. Baru mula 10 bulan mengajar. Saya ni dah lama, macam tuan juga, kita dah lama menulis di Facebook. Dalam pesan media Facebook. Kemudian kita tahu bagaimana Facebook tu berfungsi. Kita tahu bagaimana nak buat tulisan yang tular. Tular. Okay. Tular. Bukan viral, Mal. Dengar tu. Kita tahu bagaimana kan? Aku rasa aku kacau ke bahasa Melayu sekarang ni. Kita tahu bagaimana hendak memulakan naratif. Kita tahu bagaimana hendak mengawal masyarakat. Masyarakat. Jadi, kekuatan itu yang tuan ada dan juga kita ada eh. Kita tak pernah. Tapi aku tak jadi sifu. Kita tak pernah jadi sifu. Okay. Aku tak nak buat kelas lagi. Sifu. Sekarang ni cakap. Mana tahu sebutan. Tak, aku nak tanya. Kau buat kelas ni masyuk ke tak masyuk? Dia kalau masyuk aku pun nak buat sebab aku pun tulis tular juga. Sebenarnya belum masyuk sangat lah. Belum masyuk sangat. Tapi sebenarnya hari ni podcast ni sebenarnya apa podcast kita ni? Apa nama podcast kita yang ni? Yang sebenarnya ni, apa tujuan kita buat podcast ni? Orang lain semua nak buat podcast, tiba-tiba kamu juga nak buat podcast. Tapi podcast ni diberi nama Sembang Marhain. Satu ya, Sembang Marhain. Sebelum kita pergi lanjut kepada semua bidang yang... Aku rasa mic tu nak dekat sikit ni, nanti takut suara tak masuk. Okay, sebelum nak cerita lebih lanjut ya, apa yang kita nak bincangkan. Pertama sekali, saya ingin membuat satu cadangan lah. Supaya kita menggunakan bahasa Melayu yang betul. Boleh tak? Bahasa Melayu penuh. Penuh? InsyaAllah. Kita cuba. Bukan try eh. Okay. Kita cuba. Kita cuba. Eman, kau cek dulu apa-apa suara. Tadi saya minta betul kan? Kita jangan sebut podcast. Okay. Betul apa dia? Audio siar. Audio siar. Podcast audio siar eh? Audio podcast siar. Podcast. Maksudnya audio siar Sembang Marhain? Ya, benar. Okay. Wah, mantap. Ana setuju. Bahasa Melayu ni tuan-tuan sebenarnya kuat. Saya teringat satu cerita eh. Ada satu pengembara ni membuat satu buku mengenai pengembaraan dia. Kemudian dia ada tiba di Melaka lah kan. Kemudian dia ada tulis lah. Di Melaka ni saya jumpa dua buku yang sangat hebat. Indah bahasanya. Itu kurun ke-16 ya. Indah bahasanya. Tuan-tuan tahu tak apa nama buku tu? Buku tu. Sulalatus Salatin dan Hikayat Hang. Jadi dia dah cakap bahasa Melayu tu indah zaman itu. Zaman sekarang kita bahasa jadi macam sekarang lah. Kita punya bahasa pun indah agak sebenarnya. Bahasa indah tapi dah dirojak kan. Campur aduk dengan bahasa Inggeris. Mampus kita ni lah. Ini lagi seronok je tuan-tuan. Ini satu ketika dulu saya pernah bekerja di Brunei. 2 tahun 2016 hingga 2017 tak salah. 2015 hingga 2016. Kau punya gaji berapa dekat sana? Cerita dulu. Tak perlu cerita lah. Gaji ni tuan-tuan sangat... saya rasa peribadilah, tak perlu diberitahu pada semua. Dia macam bini lah, tak ada cerita. Okay, di sana, kebanyakan yang profesional adalah, kalau bukan orang Malaysia, adalah orang Filipina. Tetapi kebanyakannya memang orang Filipina. Jadi saya kerja di satu arkitek firm. Di firma arkitek. Kita belajar, ya. Okay. Ada ramai orang Filipina. Jadi mereka berborak sama sendiri dengan menggunakan bahasa mereka. Bahasa Tagalog. Aku rasa pecah jadi, lah. Mereka berborak bahasa Tagalog. Fokus si pecah ni bang. Okay, dia berborak bahasa Tagalog. Jadi saya macam kalakak kundang macam tu. Selamat. Bahasa dia orang lah. Kemudian dia akan selit-selitkan bahasa Inggeris. Jadi saya dengar cakap tu, Allah budak-budak ni cakap bahasa Tagalog je lah. Nak selit-selit bahasa Inggeris. Macam bagus je dia orang ni kan. Kemudian itu saya terfikir, kita pun sama. Nampak tak? Mereka Tagalog menggunakan bahasa Inggeris supaya mereka nampak lebih
Tapi kau tak, tapi kau tak rasa ke memang itu yang cuba ditanamkan oleh orang-orang yang konon bijak, pandai cakap Inggeris ni nampak bijak. Ah, itu yang salah kan. Itu yang saya rasa salah. Kenapa salah? Contohnya Jepun, Jerman, dia tidak mengutamakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mereka. Mereka dalam universiti mereka menggunakan bahasa bahasa ibu dia sendiri. Tapi dia orang dah maju bro. Abang. Perlahan-perlahan lah. Contohnya Indonesia. Indonesia. Di Malaysia kalau dia, boleh kita puji adalah Universiti Teknologi Malaysia. Mereka memang banyak menghasilkan buku kedekatan dalam bahasa UKM Melayu. UKM lah. Ah, UKM. I think UKM lebih baik. Saya fikir bukan I think. Jadi itulah. Jadi saya berpendapat kita buat lain daripada semua audiosiar yang ada. Kita cubalah, kita buat yang berbeza, kita memartabatkan bahasa Melayu. So sekarang ni kenapa nama yang korang pilih adalah Sembang Marahin? Okay. Cuba korang cerita dulu sebab Akmal anak Datuk. Dia bukan Marahin. Jangan guna perkataan korang itu. Korang itu adalah bahasa yang macam apa tau? Kau orang. Kalian. Saya rasa kalian nampak. Masak dia. Kalian dia jadi padat. Padat lep. Kenapa kalian pilih nama Sembang Marahin? Okay. Sebab Akmal bukan Marahin, dia anak Datuk. Tak. Perkara pertama ni aku cubalah, perkara pertama apabila idea untuk mewujudkan audiosiar berkenaan tentang Sembang Marhai ni, aku berpendapat bahawasanya kekoklah. Saya nak tambah sikit. Sebab saya ni sebelum ni saya memang bercakap rojak tuan. Saya belajar bercakap seperti yang saya boleh sekarang ni kerana saya mengajar 10 bulan. Okey. 10 bulan saya bercakap dengan pelajar saya begini. Jadi tuan boleh apabila idea untuk mewujudkan Sembang Marhain ini adalah satu perkara yang saya merasakan ianya adalah satu perkongsian yang lebih dalam, sebab bukan disebabkan audio siar itu sendiri tetapi di sebalik tabir individu-individu yang nak menggerakkan audio siar ni seperti tuan dan juga tuan Alif. Itu yang sebabnya saya terpanggil. Ayuh kita laksanakan. Hebat. Pandai gunakan bahasa Melayu. Anak Datuk pun pandai. Jenuh lah macam ni. Walaupun sekolah international school. Dia memang akan memerlukan sedikit latihan. Latihan. InsyaAllah nanti akan. Ayuh kita lakukan. Let's do it. Ayuh kita lakukan. Matilah dah. Tahniah. Walaupun dia bersekolah di sekolah antarabangsa, dia berjaya bertutur dalam bahasa Melayu penuh dengan jayanya. Lepas ni, alhamdulillah. Lepas ni aku rasa ni lepas ni berpantun kita ni. Boleh. Tapi kan, kan dah banyak orang lain buat audio siar. KJ buat, orang itu buat, orang ini buat. Apa pasal korang beria-ia nak buat juga? Apa pasal kalian beria nak buat juga ni? Saya rasa tuan jemput saya bukan? Tapi aku yang jemput kan? Tapi sebenarnya dia bukanlah siapa menjemput siapa. Sebenarnya ideologi dan juga perkongsian perbincangan yang kita adakan sebelum ini yang mencetuskan idea baru ni. Yang untuk kita bincang secara secara terperinci. Kita memang ada berbincang secara tidak rasmi. Kemudian kita tidak pernah memikirkan untuk menterjemahkan apa perbincang itu di dalam platform yang boleh diketahui oleh semua orang. Sebab perbincangan kita sebenarnya agak ilmiah juga. Betul. Ini kerana audio siar ni, Sembang Marhai ni, dia bukan sekadar kita nak bercakap tentang isu kemasyarakatan. Akan tetapi kita nak berbincang dan juga memperhalusi perbincangan mengenai politik, kewangan, institusi perbankan. Apa lagi? Apa lagi kita tiba-tiba? Masalah apa skema dalam semua itu? Penipuan yang berlaku dalam masyarakat. Skema ni kalau sebut penipu ringan. Dia ringan. Kena sebut skema juga. Skema dengan izin. Sebab kuat. Kenapa saya katakan demikian rupa? Kerana yang pertama, individu-individu yang dikatakan seolah-olah Tuan Haris dan juga Tuan Alif adalah keyboard warrior. Contoh ada yang dikatakan begitu. Ada yang kata macam tu. Saya sendiri mengenali Tuan Haris dan juga Tuan Alif
Kita terjemahkan dalam audio siar, kita tengok siapa yang keyboard warrior tak keyboard warrior. Orang yang orang yang kata aku keyboard warrior ni, aku bukan keyboard warrior saja. Aku mahkamah warrior saja, tahu tak? Saya berani sahkan. Dia memang tidak pernah takut. Itulah tuan. That's what. Sebab itulah kenapa saya ingin meneruskan audio siar ini. Satu, untuk membuktikan bahawasanya persepsi-persepsi yang dilontarkan kepada Tuan Haris dan juga Tuan Alif sebenarnya bukan begitu. Sebab saya bersama dengan Tuan Haris dan Tuan Alif ni secara peribadi dan saya tahu kalian bukan begitu. Kedua, yang saya merasakan perlunya individu-individu seperti Tuan dan juga Tuan Alif ke hadapan untuk memperjelaskan secara lisan dan diperdengarkan oleh ramai. Kenapa pihak perlu kami berdua bukan orang lain di luar sana? Sebagai tetap. Aku ni, Kemal, aku punya kerisauan satu je. Mula aku terlupa juga kadang-kadang. Dia bila rakam ni kadang terlepas. Kalau kena saman, alhamdulillah ada peguam sebelah sekarang. Kita perlu, mungkin Tuan Akmal boleh perkenalkan diri. Okey. Kalau pertama terlepas cakap, kita dekatlah kita potong eh. Boleh. Itu satu. Kalau mungkin ada sekiranya apa-apa perbincangan kita yang menyinggung perasaan orang lain, kemudian dia beri pula surat tuntutan. Bagaimana ya, Tuan? Let's root for the truth. Sebelum apa-apa, saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Akmal Arif Bisham Sukaha ataupun lebih dikenali sebagai di kalangan kenalan-kenalan sebagai Akmal SK, seorang peguam corporate dan pada masa yang sama masih lagi peguam corporate dan masih lagi menuntut di Menara Gading untuk jurusan Sarjana Perniagaan Pentadbiran Kewangan di Universiti Islam Antarabangsa. Pada masa yang sama masih lagi belajar perniagaan dengan teman-teman dan kenalan-kenalan dalam what is actually current show dalam keadaan sekarang, dalam pada ketika ini. Itulah ceritanya kan. Alhamdulillah, hebat. Mungkin Tuan boleh kenalkan diri Tuan. Siapa sebenarnya siapa Haris ni? Haris. Orang kenal Haris ni. Tak tahu. Dia biar aku sebut dulu. Orang kenal kau Haris TTKN. Budak jahat dulu. Sekarang tiba-tiba jadi baik. Cuba perkenalkan diri. Masa zaman baik dengan zaman jahat. Apa sal tiba-tiba jadi baik? Dia kena zaman sebelum segalanya bermula dahulu. Zaman pekerjaan dahulu. Okey. Selepas saya saya belajar diploma kejuruteraan mekatronik daripada Politeknik Engkau Umar, budak diploma saja. Biasanya lepas diploma ni kita kerjalah ya. Pandai bekam tak? Tidak. Pandai bekam. Saya juruteknik, saya memegang alat-alat mekanikal. Okey. Aduh, kau suka apa provokasi ya? Suka sangat membuat provokasi. Ini cerita. Ini baru nak mula ni leh. Ini cerita serius ni. Teruslah. Kemudian saya bekerja sebagai juruteknik lah selama 2 tahun. Selepas itu kakak saya berkahwin dengan seorang arkitek. Saya sebelum itu ada satu minat yang sangat tebal. Saya minat 3 dimensi, 3D. Saya minat lukisan 3 dimensi kerana saya sangat-sangat suka dengan filem Star Wars. Perang galaksi ya. Aku rasa cawan tu nanti mungkin boleh terbang. Tengok tangan kau tu terbang tak lagi. Okey. Kemudian saya saya suka membina apa sajalah. Saya memang tahu AutoCAD 3D masa itulah. Okay. Ketika itu saya memang tahu AutoCAD 3D. Saya bina mesin. Sebab saya kerja di kilang. Saya melukis mesin tersebut. Nampaklah. Ya. Saya punya abang ipar nampak saya melukis ni. Dia kata, kamu boleh melukis 3 dimensi mesin? Boleh, tak ada masalah. Abang ipar cakap macam tu, kamu boleh macam tu? Tidaklah, saya menukarkan kepada bahasa Melayu. Betul, sebab dia orang Kelantan. Demo boleh lukis. Demo boleh lukis. Kenapa demo tak ada lukis? Aduh, pecah. Kenapa demo kerja? Demo pun bahasa Melayu. Kerjanya shift penat dia pagi, petang, malam. Kerja lah biasa. Kerja Isnin, 8 pagi sampai 5 petang atau 10 pagi hingga 6 petang. Kerja melukis bangunan katanya. Jadi kemudian saya terjun dengan apa-apa yang tidak tahu, cuba tahu asas lukisan lah. Okay? Asas lukisan kejuruteraan dan juga seni bina sama saja. Ada lukisan hadapan, lukisan sisi, kan, lukisan atas sama saja. Jadi itu saya praktikkan pada bangunan.
Saya boleh lukis mesin, saya boleh lukis juga bangunan atas sedikit tunjuk ajar dari abang ipar saya itu. Kerana ilmu sedimennya saya tak tahu. Saya tak tahu berapa tebal dinding, saya tak tahu berapa tebal bingkai. Jadi itu dia ajar secara asas. Saya dompat masuk. Saya kerjalah di firma arkitek sebagai pelukis tiga dimensi. Daripada arkitek, seri benda arkitek yang kecil, saya melompat terus ke Hijaz Kasturi. Pernah dengar Hijaz Kasturi? Buat tabung haji? Ya, saya masuk firma arkitek itu. Sebelum itu saya cuma tahu bina model rumah kecil-kecil saja, rumah teres, rumah bangun. Nampak-nampak tak, Lip? Orang-orang macam ni, orang takkan menjangkakan siapa Tuan Haris Nasrul. Jadi, saya melompat daripada rumah-rumah kecil membuat bangunan besar. Sebelum itu saya takut. Saya dah lulus temuduga dengan pengarah, salah seorang pengarah dalam Hijaz Kasturi itulah. Saya tak ingat nama dia. Bila saya dapat tawaran tu, saya takut. Ya betul ni nak masuk arkitek Hijaz Kasturi buat bangunan besar-besar. Aku tak buat kecil-kecil saja kan, bagaimana ni? Tapi orang rumah saya, isteri kata saya, pergi saja. Apa-apa yang berlaku tu kemudian. Ambil saja cabaran. Itu saya masuk. Gaji dan tu berapa? Masa tu RM2,000. Inflasi berapa? Tahun tu berapa persen? Inflasi saya tak ingat. Tahun berapa ni? Sibuk tanya inflasi. 2004 mungkin 2026. 2006. Ayam. 2006. Ke depan nampak je. Kau punya masa kau. 2006 atau 2005. Okey, tahun atau 2005. Jadi saya masuk. Oh, baru lagi lah. Tak lama 2005, tolak 2024 berapa tu? Bukan hampir 18 tahun. Eh tak ada lah. Mana sampai? Tak sampai 10. Sampai 10. Hampir 20 tahun. Tolak. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Kemudian ni cerita ni panjang sikit tak apa ke? Tak apa cerita. Okay. Cerita. Aku rasa orang boring je. Kemudian lepas saya ini paling melompat lagi besar. Lepas kerja di seni bina, mungkin saya perlu cerita mengenai seorang lelaki yang sangat mempengaruhi hidup saya. Cerita. Nama lelaki ni adalah Mawi, ya. Nama dia Mawi. Dia adalah senior saya yang melukis 3D ni lah, kita panggil 3D glass. Saya ingat Mawi yang berlakon tu, yang penyanyi tu. Mawi tu kan. Dia adalah senior di sana, ya. Mula-mula saya masuk tu saya takut sebab saya belajar AutoCAD 3D. Saya lagi terkejut, mereka tak guna langsung AutoCAD 3D ni untuk buat bangunan. Mereka guna 3D Studio Max. Memang saya kosong, tak tahu langsung. Jadi saya takut, saya menggeletar tau tuan. Macam mana aku nak buat bangunan besar-besar ni? Tapi Azmawi ni kata, ajar kau. Si Mawi ni hidup lagi ke tak? Hidup lagi. Nanti kita. Mawi kalau dengar ni nanti boleh ambil persen. Jadi dia ajar saya. I feel it though. Duduk, saya duduk sebelah dia, saya ada satu kelebihan. Saya adalah pelajar yang cepat. Cepat belajar. Cepat apa? Cepat belajar. Duduk sebelah dia kan. Rasa sebulan saya duduk sebelah dia, sebulan tu tak buat kerja tau sebenarnya. Belajar aje. Belajar aje. Kau buat macam ni, kau buat macam ni. Sebulan saya dah boleh buat yang asas ni lah, dah boleh buat bangunan. Masa tu kita kita Hijaz Kasturi membida untuk membina universiti di Arab Saudi, Universiti Al Faizal. Style. Okey. Ada dua orang saja, tiga orang pelukis 3D. Saya, Asmawi, lagi seorang Nazirul. Ini pun senior jugalah, hebat juga. Tapi yang banyak mengajar saya ni Mawi. Jadi kami tiga orang tau. Yang untuk membida projek 3 dimensi, projek arkitek yang besar ni, Universiti Al Faizal nama dia, perlu apa? Apa yang penting? 3D lah. Kan? 3D. Yang lain, Norman Foster, keluarlah dua saja dia punya pilihan untuk fasad, ya. Dua pilihan, tiga pilihan company, ya. Syarikat-syarikat arkitek firma yang besar. Tetapi Hijaz Kasturi 7 paling banyak. Sebab kita ni buat kerja kalau di Hijaz Kasturi saya masuk kerja 9 pagi ke 10 pagi tak salah saya, tapi balik tak tentu. Kadang-kadang sampai esok pun belum balik. Dia tak ada ni lah, apa nama, work life balance tak ada. Tak ada, tak ada langsung. Kerja budak 3D paling teruk sekali. Tak healing lah. Tak healing. Budak 3D paling teruk. Sebab itu sebenarnya kau nak tuju pada orang lain ni. Budak 3 dimensi di Hijaz Kasturi tu tidak diganggu. Maksudnya apa? Sekiranya kita balik pukul 4 pagi, esok tak kerja. Oh. Tidak diganggu. Okey lah. Okey, alhamdulillah. Kemudian sudah biasalah bila kita sudah pandai, saya mendapat tawaran daripada satu syarikat Australia. Ini pertama kali saya bekerja dengan Mak Saleh lah. Rupa-rupanya nak dijadikan cerita, salah seorang pekerja dalam Hijaz Kasturi itu yang jumpa saya. Haris, nak bekerja tak dengan satu syarikat
Asfrodia ni bagi gaji lagi 1000 lagi daripada you dapat sini. So saya dapat di sana RM2,000. Dapat yang company Australia RM3,000. Siapa tak nak? Jadi bila saya dapat tawaran tu, saya pun bagilah surat perintah. Maksudnya Encik Haris boleh dibeli dengan duit saja. Masa itu saya memang siapa dah bagi tawaran yang lebih, memang kita pergi tuan. Saya masa tu baru kahwin. Jadi sangat tak penting. Setia lah dengan apa nama syarikat. Kerja tidak setia. Okay. Siapa beri tawaran lebih baik, kita memang akan melompat. Aku dengan Alik di Ziyut. Kemudian tak salah saya satu tahun dah. Tak sampai setahun saya belajar, kerja dan belajar di Hijaz Kasturi. Saya dipanggil oleh anaknya, Serena. Serena Hijaz. Kerana time tu yang dia dah kahwin belum? Dia dah berkahwin. Bodoh lah Alik. Kemudian dia panggil saya kerana dia kecewa lah. Haris, I will disappointed with you. Kita dah ajar you semua benda, kemudian kamu betul? Nak pengkhianat. Betul? Jadi saya dengar sajalah. Saya ingatkan dia mungkin ada nak memberikan tawaran yang lebih, tapi dia ada. Dia cuma memberitahu kekecewaan dia kerana saya berhenti. Jadi saya teruskanlah berhenti kan? Sebab dia tak bagi apa nama counter offer. Betul, dia tak bagi sebarang counter offer dalam Melayu apa? Tawaran balas. Tawaran balas. Tawaran balas ya tuan-tuan. Tawaran balas. Jadi saya kemudian kerja di sana 2 tahun. Itu saya belajar yang tak ada saya dapat di Hijaz Kasturi. Apa tahu? Mak Saleh ni dia ada satu dia punya sikap buat kerja ni, dia Australian, orang Australia. Australia mana? Sydney, Australia. Sydney, Melbourne, Sydney. Adelaide, Sydney. Saya orang, belajar satu benda. Orang Sydney. Dia sebenarnya orang Malaysia. Berkahwin. Bukan berkahwin, ketika itu berpasangan dengan orang Australia. Cina. Cina Malaysia. Cina Malaysia. Pergi ke sana dan bermasukkan di sana. Saya rasa mungkin dah dapat warga negara. Apa nama firma dia? Dulu. Dia nama dia pelik sikit lah. Apa dia? PRDD. Alamak. Photorealistic Digital Design. Sekarang dah tak ada dah. Maksudnya dia bukan firma arkitek lah. Bukan. Dia 3D. Firma 3D. Dia memang firma 3D lah. Perspektif sahaja. Okay. Dia buat. Maksudnya dia banyak buat kontrak lah. Betul. Kemudian di sana saya kerja. Itu yang saya nak beritahu satu perkara yang saya belajar di sana dan mempengaruhi juga kerja saya dalam bidang 3D ni. Sebenarnya kalau kerja dah siap, okay, dia ajar saya, mula-mula saya dah siap, saya bagilah. Dia marah. Saya terjemahkan dalam Melayu apa yang dia marah tu. Jangan bagi pada saya selagi kamu tak kritik kerja kamu sendiri. Tak apa? Tak kritik? Kamu tak kritik kerja kamu sendiri. Kita dah tahu salah tapi kita bagi. Aku rasa hari ni audosia kita kita temu ramah dia. Macam menarik itu cerita yang, dia. Itu yang saya belajar, itu yang kita punya sikap kerja orang Malaysia. Asal Sami. Asal apa? Asal boleh. Asal boleh. Asal hantar. Asal hantar, asal boleh. Jadi di sana saya belajar benda ni tau. Sebelum kita hantar pada dia, kritik dulu. Ini tak betul-betul kan lah. Sebelum aku kena marah. 2 tahun saya pelajari benda itu. Kemudian saya, lepas 2 tahun saya kerja di satu sekarang satu yang besar. Dia punya pemaju yang besar. Firma tu dia buka pejabat di sini. Dia ada di sana juga. Dia ada di sini untuk mengurangkan kos. Untuk dia jimat lah. Betul. Kira ni semua jadi kedai-kedai dia pun Malaysia ni. Saya tak kisahlah kedai tapi gaji lebih 1000. Siapa tak nak kan? Betul-betul. Ana setuju. Kemudian saya dapat kerja di satu pemaju yang agak, sebelum ini dia kecil lah tapi sekarang sangat besar. Mungkin tuan-tuan pernah dengar Quill Group. Oh, Quill. Ketika itu saya masuk di bawah Quill Design. Buat 3D juga tapi itu lain. Sebelum ni saya banyak buat seni bina. Tiba-tiba saya buat hiasan dalaman. Interior. Kadang-kadang, itu pun saya tak pernah kadang-kadang buat langsung. Kadang-kadang orang kampung mungkin tak faham. Apa interior? Hiasan dalaman. Dia mungkin faham interior design. Jadi itu pun saya tidak pernah buat juga. Sangat kurang buat ya. Sangat-sangat kurang. ID. ID. Saya ilmu pun kurang. Jadi saya masuk. Itu paling lama saya kerja lah. 4 tahun. Di sana saya belajar lah cakap Cantonese. Maksudnya tuan boleh berbahasa Cantonese. Jadi sedikit-sedikit dan saya boleh faham. Lek, kau boleh ni? Kenapa ya? Aku faham. Sebab di syarikat itu, syarikat itu kebanyakannya adalah orang Cina. Hong Kong. Tak, Cina Malaysia. Cina Malaysia. Katalah 10 orang ya.
10 orang, katakanlah 10 orang, 3 orang saja Melayu. Melayu. 7 orang adalah Cina. Oh. Jadi kadangkala ketika 7-3. Waktu makan tengah hari, saya memang menyertai kawan-kawan yang Cina ni. Okay. Sebab tak ada kawan kan? Hmm. Jadi makan dengan mereka memang berbahasa Cina lah semua. Hmm. Saya tak faham mula-mula. Hmm. Kemudian saya rasa sebab mereka, walaupun kita makan sekali, walaupun ada seorang atau dua yang Melayu, mereka tetap bercakap bahasa Cantonese. Oh. Jadi kita rasa diasingkan. Sebab saya rasa kita tak boleh salahkan mereka. Sebab ini adalah budaya. Okay. Apa yang saya... Majority win. Majority menang. Okay. Kemudian saya buat satu yang orang tak pernah buat di pejabat itu. Saya ada satu buku, tuan-tuan. Saya buat, saya tanya rakan sebelah saya lah, tolong saya ya. Buku itu adalah daripada bahasa Cantonese ke bahasa Melayu, seperti kamus. Ada lagi buku tu? Dah tak ada dah. Baru belajar lah perkataan-perkataan apa maksud dia ni. Dia tanya saya lah sampai kadang-kadang saya nampak juga dia rasa macam merengsa kan, sebab selalu tanya pasal apa ni, Cantonese kan. Tapi dari sana saya belajar. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mengutuk kita dalam bahasa Cantonese, saya boleh tahu. Okey. Kemudian, okey dah habis 4 tahun tu paling lama saya kerja. Temu duga dia ni lah lama. Lama. Sebab orang nak tahu. Orang tak tahu langsung pasal Hari Hasil ni. Semua orang nak tahu pasal Hari Hasil. Orang tak tahu. Okey, kemudian lepas 4 tahun, company, syarikat hiasan dalaman. Malaysia juga tapi bosnya Australia. Nama Aussie. Nama syarikat itu Mike D plus M. David. Percaya tak cakap lah. Saya penonton yang akan menonton hari ini, diorang sepertinya tidak akan menyangka yang ini adalah latar belakang tuan. Okey, sebab dia tak tahulah kita yang akan cerita. Okey. Di sana saya kerja sebagai ini naik pangkat sikitlah. Sebelum ni saya cuma pelukis 3D. Pelukis senior 3D. Di sini saya naik pangkat sikit. Saya jadi pengurus pelukis 3D. Pengurus 3D. Pengurus 3 dimensi. Tapi saya ada seorang saya di bawah saya lah. Kira okey lah. Gaji berapa tu gaji? RM5,000. Oh, dah banyak. Tahun? RM5,000. 2010. 2009. Bermula tadi 2006. 2008, 2010. 2008 dah saya. I see. 2008. Cepat naik? Cepat naik. Jadi pengurus 3 dimensi dengan syarikat Australia lah. Dia ada kerjasama dengan orang Malaysia. Itu 2 tahun. Kemudian 2 tahun saya berpindah pula. Saya rasa nak buat lain pula. Okey, saya rasa nak buat lain. Saya masuk ID yang saya tak nak buat seperti yang biasa. Itu pengurus 3 dimensi kan. Saya nak jadi lebih. Saya masuk satu syarikat ni, nama dia Fix Design. Okay. Apa yang luar, apa yang apa luar yang lain sekarang? Ah, yang lainnya saya dah tak biasa, nak buat. Luar saya biasa. Dah tak nak buat. Saya nak budak-budak yang buat. Oh. Nak menguruskan lah. Ya, saya nak menguruskan. Jadi saya masuk di nama company tu Fix Design ya. Ada satu cerita yang sangat saya tak boleh ceritalah pasal Fix Design tu, di mana mengenai pentadbirannya lah. Menyayat hati lah. Kita cerita mengenai apa yang saya lakukan di dalam itu. Di dalam tu ada banyak apa namanya, dengan izin lah. Dengan izin. Juru reka hiasan dalaman. Itu reka hiasan dalaman kan. Betul tak? Dalam bahasa Inggeris dengan izin? Interior designer. Okey. Jadi mereka ni di sana, mereka adalah mereka dan mereka juga membuat 3D. Biasanya kalau saya di Hijaz Kasturi, memang mereka tu dilukis saja kerja. Budak 3D yang akan buat 3D. Tapi di sini kena buat semua. Jadi dia ada banyak tau. Mereka hiasan dalaman ni ramai. Ada juga ramai tu berapa orang? 12 orang. 12 orang belum itu juga ramai. Ramai tu. Itu ramai untuk itu sebab baru 12 apostle saja. Kemudian saya ditugaskan untuk mengajar mereka. Ajar apa? Ajar mereka 3 dimensi, 3D Studio Max. Oh, okay. Dan kemudian saya menetapkan standard. Okey, kena buat rendering macam ni ya, rendering ya. Pewarnaan. Rendering bukan pewarnaan. Bukan. Apa, ya? Itu grading. Let's root for the truth.